Kalau ngasih masih punya. Kita lanjut dia. Kalau masing-masing punya. Ini kita persiapan mau seturun kapal, guys. Mesin sudah dimuat di mobil. Ini peralatan semua sudah siap. Nanti orang mau tunggu sebentar bola kapal dengan motes. Semoga berjalan lancar, guys. Ya, sekarang kita sudah di pantai. Kita akan siap-siap mendorong perahu dulu. Kita akan dorong perahunya sampai di air, baru kita turunkan mesinnya di sini. Oke. Okay. Ini ada Abang Roy. Yang Cap Delon, yang maceng sana. Jadi orang ini siap-siap mau tolak, mau turunkan kapal dulu. Ini cuaca bagus ini, guys. Ini teduh-teduh, ada angin cuma tidak ada ombak, cuma ada riak-riak kecil-kecil. Oke, guys, kita ini siap-siap mau dorong perahu ini. Sudah, kita senang batola, cuma sedikit orang ini batola telucur ini. Ya, oke, ambil posisi. Cari posisi lo, cari posisi. Sudah? Satu, dua, tiga. Yang nama kerah. Tunggu, mesti ada kita ini kalau pagi ini. Tunggu, tunggu. Ini bakarannya anda. Oh, itu sudah. Ah, sudah. Oke, jalan, guys. Jalan, jalan. Oke. Awas, rem, rem, rem. Iya. Yeah. Sampai, guys, sampai. Sudah, kau sudah di air kok. Hangi di pantai bagus. Eh, taruh hangi di pantai. Supaya sebentar mau tolak ringan. Atau sudah juga, Kang? Biar aja, biar aja. Tolak sedikit sebab air. Sobat turun air. Oke, guys, ini kita mau turunkan mesin dulu, guys. Kita mau pasang dulu. Sudah, cukup, cukup. Oke, oke, oke. Apa dulu? Tunggu, lipat dulu deh kayak kuda-kuda. Coba di sini. Tunggu, tunggu. Lipat dulu. Salah, itu pun. Satu.
Ini mesin sudah terpasang guys, jadi kita tinggal masih menunggu ini bor tadi patah, jadi kita mau bor di sini buat apa kancingan di kuda-kuda biar aman. Ini juga belum, ini sudah. Jadi posisinya seperti ini guys. Ini di dalam sudah ada tempat duduknya, sudah ditaruh. Jadi tempat duduknya sekarang melintang seperti ini guys, tidak memanjang lagi, dia melintang. Oke, jadi posisi kosong seperti ini dia guys. Kita selesai pasang baut, kita mau tes kecepatannya bisa dapat berapa knot. Oke, ini kebetulan cuaca laut teduh, jadi kita mau gas full. Kita tunggu saja guys. Dia juga lahir biasa. Masih buang laut. Sekarang guys. Oke guys, ini kita sudah di air, kita akan coba kecepatannya seperti apa guys. Dek, dulu di sana dek. Ke belakang. Coba ambil tepen pemulia lahir berapa dia? Lama. Ambil tepen pemulia. Dulu deh. Thank you.
sampai guys. Ini tempat parkir perahunya, masih di tempat yang lama guys, di proyek pengerjaan MBW2. Ini dia. Tadi waktu kita pulang itu kita tes, kita pindah kuda-kuda apa standar itu mesin, kasih lebih naik, dia dapat lari 24, hampir 25 sampai 25 knot dia lari. Itu tadi. Sampai 25 knot dia. Lumayan kencang guys, lumayan kencang. Jadi kita paling larinya normalnya itu 21, tadi kita sudah tes lari 21 itu setengah gas, dua mesin itu setengah gas. Dia bisa lari sampai 21 knot guys. Oke, ini untuk ukuran perahu mancing ini cukup, lebih dari cukup guys. Oke. Ya. Sampai kita bertemu di trip mancing yang pasti seru. Bye bye.